kalau di toko Quick online lebih praktis, lebih efisien, nggak perlu ke rumah-rumah mas, dan masalah harga itu lebih terjangkau juga. Saya menekuni tani hampir 7 tahun pak, petani sayuran mas. Komoditas sayur yang saya tanam daun bawang, kolbes, cabai, tomat, semua ya mas, tidak hanya satu lokasi ya, itu hampir 1 hektar aku punya mas. Saya hampir 5 tahun belakang ini saya menggunakan cakar baja Quick pak untuk mengolah lahan tanah. Lahan punya saya ini saya bilang termasuk lahan paling sulit. Yang bikin sulit untuk pengerjakan tuh ya ini campur batu yang seperti bapak lihat ini berbatu. Cakar baja itu produk Quick mas. Dan pengalaman saya traktor-traktor besar yang sudah ada di kawasan saya mas, itu yang lebih kuat, lebih kokoh itu hanya Quick. Kalau dari spare part itu awal-awal aku kebingungan. Kebingungan gini, aku dulu itu kan pernah trouble. Itu nyari di toko-toko mas, jarang yang punya awal-awal tahun itu. Hanya 1-2 toko yang ada. Terus akhir-akhir ini saya juga browsing-browsing itu kok ada itu toko Quick online itu. Terus saya sampai sekarang pakainya itu online. Kalau di toko Quick online lebih praktis, lebih efisien, nggak perlu ke rumah-rumah mas, dan masalah harga itu lebih terjangkau juga, gampang ya, gampang. Kalau perawatannya itu nggak ada kendala karena untuk spare partnya semua tersedia di Quick. Luasan tanah yang saya kelola itu di setiap lokasi itu hampir 20 hektar. Di Sleman ada, di Jawa Timur ada, di Wonosobo ada, di Jawa Barat juga ada. Semua hortikultura termasuk sayur mayur maupun buah, semangka, melon, timun dan sebagainya. Produk barunya yang ini namanya Kronos. Itu pertama saya nyoba satu, hasilnya bagus dan cepat. Akhirnya saya beli lagi satu. Kalau perawatannya itu nggak ada kendala karena untuk spare partnya semua tersedia di Quick. Sekarang kan semua itu serba online, jadi untuk kebuatan apapun itu akan lebih mudah lagi. Jadi di situ nanti ada aplikasi, jadi untuk pesan jarak jauh, mama kawasan yang jauh dari pusatnya Quick atau dari toko-toko yang ada Quick, nanti bisa pesennya lewat online, terus nanti dikirim lewat paket atau apa, itu lebih mudah. Jadi untuk petani-petani di pelosok-pelosok nggak usah khawatir untuk spare partnya, nggak ada kesulitan karena sekarang sistemnya semua online.